sayur seledri, masak sop tulang. Halo teman-teman, hari ini aku mau masak selada air dengan saus tiram. Tapi ini selada airnya nggak digoreng, aku mau rebus. Ini ada bumbu yang udah aku sediakan. Ada bawang putih, ada jahe, ada cabai, dan ada jamur. Ini jamur segar ya. Jadi ini udah aku potong tipis-tipis. Sudah mendidih, aku tambahin garam. Dan sedikit minyak. Lalu ini cukup layu seperti ini, aku matiin apinya. Nah, ini oseng bumbunya, bawang putih, jahe, lalu ini aku tambahin jamur sama cabai. Campur ini, campur tambah air, ini saus tiram, garam, dan penyedap rasa. Ini sudah seperti ini, aku potong pakai gunting dapur, bagi dua seperti ini. Ini sudah seperti ini, sudah matang, rasanya juga sudah pas. Dan aku tambahin lagi tepung maizena atau tepung jagung. Ini tanpa cabai juga bisa, karena kadang kalau majikan aku tanpa cabai seperti ini ya teman-teman.